Okay korang, so memandangkan hari ni dah hari ketiga Hadi demam, dia batuk dan sesema. So hari ni Kak Ayat nak buat sendiri test dengan menggunakan test kit jenama B-Ride. Okay, Kak Ayat gunakan yang ini untuk nak buat ujian lah, sama ada nak tengok dia ada terkena dengan virus COVID-19 ataupun tidak. So kami gunakan jenama B-Ride. Okay, jenama B-Ride ni kalau korang nak, korang boleh contact dengan nombor dan akaun yang kita akan tag kat caption. Okay, so jom kita cuba. Okay, so bila korang beli ni, korang akan dapat 5 barang. Korang dapat 1 ni, 2, 3, 4, 5. So mula-mula korang kena pasang dulu benda ni. Pasang. Lepas tu Hadi kena ludah kat dalam ni. Cara dia kena batuk 2-3 kali dengan agak kuat dulu, and then ludah dalam ni. Okay, so ni yang Hadi dah ludah lah. Korang kena lebih daripada paras lain yang ada kat sini lah. Korang kena lebih. Okay, lepas tu kena campur dengan cecair ni yang dia bagi ni. Kena habiskan. Sip. Okay, lepas tu cabut dan pasangkan yang ni. Kecil. Lepas tu goncang hingga dari 10 hingga 15 minit. Okay, so sekarang dah 15 minit macam tu lah. Kita akan titiskan specimen tu dekat sini. Oh. Kertas. Sini eh. Okay, so now kita pijit sikit. Kat situ ada ni. Apa ni result dia? Ada satu line je. Oh, nampak ke tak eh? So, negatif. Alhamdulillah. Korang yang ada gejala yang berlarutan, jangan lupa pergi ke klinik untuk buat swab test. Okay. Lindungi diri. Lindungi semua. Stay safe guys. Bye-bye. Bye. Get toast on the type that you can't control.